Sementara itu, massa yang mengatasnamakan diri mereka Aliansi Aktivis Mahasiswa Masyarakat atau ALAM Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar Senin siang. Dalam aksi tersebut, massa menuntut mundur pimpinan KPK yang telah mengembalikan mandat kepada Presiden. Puluhan orang yang mengatasnamakan diri mereka Aliansi Aktivis Mahasiswa Masyarakat atau ALAM Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar Senin siang. Massa tersebut menggugat KPK dibersihkan dari oknum-oknum yang mengedepankan kepentingan individu ataupun kelompok. Selain itu, massa pun menuntut mundur pimpinan KPK yang telah mengembalikan mandat kepada Presiden. Tidak ingin KPK menjadi alat politik. Kenapa kita berbicara seperti itu? Kenapa harus takut dengan adanya pengawas dalam RUU baru itu? Nah, sekarang kita ingin KPK lebih profesional. Dalam aksi tersebut, demonstran pun meminta agar KPK tidak dijadikan alat dan kepentingan politik, serta KPK tunduk pada undang-undang yang berlaku. Selain itu, mereka pun meminta pimpinan KPK yang terpilih segera dilantik. Budi Hartati, Bandung TV.